Pria ini tidak sengaja kembali ke 20 tahun yang lalu. Dia pertama kali bilang ke temannya, di masa depan kamu akan bertemu wanita kaya. Sejak saat itu berjalan di puncak kehidupan. Bilang sambil mengeluarkan alamatnya, menyuruh temannya cepat bertemu wanita itu. Temannya tidak percaya, pas di TV sedang live Piala Dunia 2002. Pria ini berkata dengan cerdas, hasil akhir perlombaan adalah 3.190 menit kemudian hasil perlombaan sama dengan yang dia katakan. Temannya segera bersiap-siap datang ke rumah wanita. Membuka pintu ternyata orang tua. Dia adalah suami dari wanita kaya. Sepertinya dia datang kecepatan, hanya bisa pulang tunggu beberapa tahun lagi. Pada saat ini, wanita sosialita bertemu dengan ketampanannya menarik perhatiannya. Wanita menahan lift dengan berani menyatakan cinta, tapi dia memikirkan wanita kaya. Langsung menolak wanita tadi. Saat ini, pria yang terapokasi masih tidak tahu. Soalnya dia sedang mengubah sejarah. Namanya Dadang, penulis tingkat 3. Kemarin demi ingin naik gaji dengan tidak tahu malu panjat jendela bos. Tidak sangka trik pura-pura bunuh diri sangat efektif. Bos tidak hanya menaikkan gajinya juga pangkatnya, tapi saat pulang kerja, dia karena mau selamatin anak kecil ditabrak mobil. Ketika bangun malah kembali ke 20 tahun lalu. Dia mengandalkan ingatan datang ke rumah tua terdekat. Saat ini di pojok toko bunga muncul sosok yang akrab. Cinta pertamanya, dia mendekatinya. Tapi calon ibu mertua dia, ini memang langsung lho ya. 我们，我单身。单身？那咱俩差不多。我造。你是不介意的话，叫我老妹儿。 Cinta pertama tidak kembali, hampir disukai ibu mertua. Dia lari ketakutan. Dia segera menemukan dirinya masih muda setelah penjelasan pihak lawan akhirnya percaya. Pada saat dia sadar, jarak dengan 2 Juli hanya ada setengah bulan. Dia memberitahu dirinya yang muda sebelum 2 Juli harus mengejar Shirley. Karena di hari ini Shirley kecelakaan. Dirinya yang muda berfoto dengan anak. Tak siapa sangka foto yang dicuci tidak ada dia. Dua orang pria berfoto, tapi anehnya, setelah cuci foto tidak ada pria rambut panjang. Karena dia teleportasi dari 20 tahun kemudian, namanya Dadang. Sekarang dia harus membantu dirinya yang muda mengejar Shirley sebelum 2 Juli. Karena dia akan kecelakaan di hari itu. Tapi Dadang muda, sangat introvert. Sudah berkencan seharian, hubungan mereka tidak ada kemajuan. Malamnya Shirley telepon, temannya David besok akan memesan lapangan skating. Shirley ingin dia pergi bersamanya. Setelah mendengar, dia langsung semangat, karena David akan menjadi musuhnya. Dan dia menyatakan cinta di lapangan skating. Pria segera menentukan rencana besok. Dia menyuruh temannya Ragen parkir taksi di depan rumah David. Setelah naik mobil, langsung membawanya hutan. Dia sendiri dan Santa duluan sampai di tempat itu, menyiapkan untuk Dadang menyatakan cinta. Sebagai gantinya, dia memberitahu Ragen hasil pertandingan Piala Dunia. Besok paginya, Ragen mengambil semua uang ke rumah David. Tapi dia fokus ke pertandingan itu, tidak sengaja membuat David naik taksi lain. Dia segera memberitahu semua orang, untung pria ada rencana kedua. Dia menyuruh Santa kasih air ke David. Di dalam ada sudah obat pencahar, tapi waktu berlalu, David dengan sehat mengambil bunga. Hanya bisa menyemangati dirinya yang muda, dulu menyatakan cinta di depan David. Dua orang sama-sama datang ke depan Shirley, tapi Shirley memegang perut dan pergi. Ternyata pembantu David sangat banyak. Santa sama sekali tidak bisa masuk, hanya bisa memberi air itu ke Shirley. Hari kedua, pria ini masih menyemangati dirinya yang muda, tapi tak terduga, Shirley menolak. Tapi tahun itu Shirley menyukainya. Saat ini dia mengangkat telepon. Orang itu ingin lompat gedung, tapi diingatannya tidak ada bagian ini. Ragen ingin lompat gedung, tapi tempat yang bagus sudah diambil orang. Penonton memegang spray, berlari ke gedung yang satunya. Ragen sangat sedih. Saat ini pria naik sepeda listrik datang. Tidak tahu apa-apa, ikuti penonton pergi ke gedung satunya. Ragen kesal dan melompat. Untungnya cuma patah satu kaki. Ternyata waktu Ragen kejar David, bagasi tiba-tiba buka dan uang itu jatuh. Itu adalah uangnya semua. Malamnya pria bertanya ke Shirley, jika diri sendiri adalah Dadang, dia percaya enggak? Pihak lawan kira dia bercanda. Dia bertanya lagi kenapa menolak Dadang. Tapi Shirley tidak tahu mengapa. Mungkin teleportasinya mengubah segalanya. Sudah waktunya pamit, tapi Dadang melihat ini semua, membuat kesalahpahaman. Dia langsung membuang baju pria itu. Tapi besok adalah 2 Juli. Karena tidak peduli bicara apa, Dadang tidak percaya lagi. Besoknya, teman memberikan Shirley foto skating. Tapi sama seperti yang lalu, pria di foto hilang. Tiba-tiba teringat kata-katanya. Shirley diam. Apakah dia benar-benar teleportasi? Dia segera menemukan Dadang, mengatakan sudah tahu semua. Pada saat ini, dua perampok masuk. Tapi mereka tidak merampok. Hanya duduk di kamar. Dadang saat mereka tidak siap,
Tak lupa satu perampok, Sherly sekalian membuka topeng satunya. Ternyata pria itu dan Santa. Ternyata di sejarah pria, Sherly di 2002, 2 Juli kecelakaan, meninggal. Demi keselamatan, beberapa orang makan rokok di rumah. Pria bilang setelah pulang, menulis cerita ini dan menjual pasti laku. Dadang bilang tidak pasti, karena penutup dari reuni penonton pasti tidak suka. Besoknya pria mengunjungi Ragen. Menyadari Ragen menggunakan kertas lotre, rupanya adalah kalender. Rasanya tidak enak, ternyata hari ini 2 Juli. Dia segera pulang rumah, tapi Dadang membonceng pergi Sherly. Dia hanya bisa berlari, akhirnya berhentikan mereka sebelum truk tiba. Tapi dia ditabrak truk. Layar berganti, pria di depan komputer mengetik. Ternyata semua ini adalah karangannya. Tapi sudut mejanya selalu ada foto perempuan. Peluncuran buku baru, Santa dan wanita kaya itu hadir. Di cerita mana yang asli dan palsu, atau yang asli hanya penulis yang tahu. Saat ini ada suara akrab yang bunyi. Kenapa bukan Santa yang menjelaskan? Ini tak hanya dia juga. Tuh, dokter. Saya jadi sih.